Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Jadi ini ceritanya video waktu sebelum belanja bulanan kemarin. Kita ke Mr. DIY sekitar jam 10-an. Ini Papa Nap tuh lagi cari obeng, nah makanya kita kesini. Aku juga sekalian mau lihat meja setrikaan karena kemarin-kemarin itu kan aku nyetrikanya lesehan ya, dan itu tuh bikin punggung pegel dan perut bagian bawah itu sakit. Nah tadi Papa Nap udah ngambil obeng. Ini kita ke lantai 2. Kalau ke lantai 2 itu lebih banyaknya peralatan ibu rumah tangga gitu ya. Terus ada perlengkapan untuk anak sekolah juga. Di bawah kita nggak terlalu banyak lihat-lihat karena nanapnya itu pop, makanya kita langsung ke atas dan cari kamar mandi. Enaknya di sini tuh gitu ya, ada kamar mandinya, terus tempatnya juga bersih. Ini aku ke Mr. DIY yang di Dramaga, nggak jauh dari pom bensin. Aku sekalian juga mau beli perintilan. Di sini ternyata ada apa ini namanya, saringan teh warna putih. Ya udah, jadi sekalian aja lah gitu. Aku tadi sih pengen beli panci, cuma aku mikir-mikir panci di rumah masih ada yang masih bisa dipakai ya, jadinya ya udahlah nggak beli. Nah ini Papa Nap salfok sama pilar dan ternyata ada warna yang krem gitu ya, ya udah ini aku juga beli satu. Padahal ada warna putih gitu ya pilernya, cuma aku nggak kelihatan gitu, nggak ngeliat gitu ya kalau itu di sebelahnya ada warna putih. Nah ini aku lagi lihat-lihat sendok, lagi cari sendok yang motif polosan gitu, tapi ternyata nggak ada. Kebanyakan sih yang bermotif gitu gagangnya. Lanjut ini ke rak kacamata. Papa Nap ambil kacamata ini satu. Ini tuh katanya buat di motor, karena kalau misalnya kerja di tempat yang jauh itu suka berdebu gitu jalannya. Lanjut, ini aku ambil sikat untuk alis, karena kalau alis aku itu kan udah tebel ya, jadi nggak perlu pensil alis gitu, jadi aku rapihin aja gitu pakai sisir alis ini. Terus Papa Nap tuh ambil gunting untuk cukur rambut. Nah di sini tuh aku lagi lihat-lihat harga tempat make up ya, ternyata harganya nggak semurah di Bandik Shopee gitu. Kayaknya kalau misalnya mau beli ya papa, yaudah di Shopee aja ya. Nah ini tuh lagi lihat tas-tas, ternyata juga ada tas anak sekolah ya. Ini Papa Nap lagi lihat bangku untuk nanap katanya, tapi kan di rumah ada ya, jadi nggak beli. Nah ini aku lagi lihat sapu, ini aku beli buat di meja kompor. Aku ambil yang kecil aja deh karena buat di meja. Di meja kompor itu suka ada pasir-pasir gitu jatuh dari atas, makanya ini ambil sapu yang kecil. Nah ini ya belanjaan aku, nggak banyak sih, tapi pas di kasir itu ternyata hampir 100 ribuan. Nah ini dia baju aku, outfit aku hari ini. Nah pas lagi di kasir aku lihat sapu pengki yang udah satu set gitu ya, tapi tetep ya ternyata lebih murah di Shopee. Aku lihat tuh, cuma di sini warnanya nggak cuma krem gitu, ada warna biru, merah, macam-macam ya. Oke lanjut, ini kegiatan di sore hari. Jadi ini tuh ceritanya kita bertiga mau ke pasar lama. Karena TV di rumah itu antenanya rusak, jadi kurang lebih udah setahunan gitu aku nggak nonton TV, percaya nggak? Kayaknya nggak penting juga ya aku omongin.
Jadi dulu itu aku beli TV sama antena di toko elektronik yang di pasar lama ini. Jadi makanya balik lagi ke sini. Niatnya sih mau cari-cari dulu ya. Cuma pas lihat bentuknya tuh sama kayak antena aku yang dulu. Jadi ya udah kita beli aja di toko elektronik yang ini. Karena sebenarnya habis dari toko elektronik ini tuh kita belanja bulanan gitu. Tapi untuk video belanja bulanannya udah tayang ya kemarin. Nah, jadinya tuh beli yang ini yang udah siap pakai aja lah gitu. Karena kalau misalnya beli yang masih rakitan bingung gitu nanti mau pakainya atau mau pasangnya. Nah, sebelum belanja bulanan, pokoknya setiap libur itu Papa Nap nagih pengen asinan buah yang di Umiati ini ya, yang gak jauh dari depan BRI. Ini ceritanya aku unboxing keesokan harinya ya. Jadi itu aku beli minyak kunci mas 2 liter harganya Rp35.000, gulaku Rp14.900, susu bendera Rp17.400, tepung bakuan Rp5.400, terigu segitiga 6.200, fondan brownies 12.400, nutrijel coklat masing-masing 5.000, agar swallownya 3.950, saus belibisnya 24.500, kecap 10.500, oishi 8.200, promina masing-masing 5.800. Aku beli 3 ya, itu udah dimakan sama Nanap. Nambati masing-masing 1.650, Gary Malkis keju dan coklatnya masing-masing 5.900. Oreo masing-masing 7.500. Lanjut UHT coklat dan strawberry itu harganya sama ya, masing-masing 2.825. Lanjut lagi sarden 9.300 per satu bijinya ya. Good Day 5.550. Soun 1.700. Sedap Madura masing-masing harganya 2.675. Mie goreng Aceh 2.875. Indomie ayam spesial 2.725. Sedap bakso 2.600, good time-nya 6.600, good day 11.800, ABC susu 12.500, susu jahenya 10.300, lanjut lagi ke kacang tanah ini 6.900, gula merah 3.400. Nah, terakhir ini ke persabunan ya, deterjen bubuk 18.000, soklin lantai 12.450. Sabun Shinzui masing-masing harganya Rp4.275. Soklin Liquid Rp5.000, itu aku ambil satu renceng ya. Sampo HS ini aku beli di harga Rp9.100, buat clearnya Rp8.900. Downy-nya Rp9.025, sabun colek Rp4.575. Pepsodent-nya Rp11.350. Floridina 11.350. Oh ya, nggak ada yang di video juga ya. Itu ada mie 3 ayam harganya 4.200 sama Roma kelapa 8.100 karena udah dibuka ya, udah dimasak dan dimakan. Nah, untuk food container ini isinya mie dan cemilan. Kalau yang satu lagi itu isinya perbumbuan. Kayak kecap, terus gula merah tadi aku taruh di situ aja ya. Apa sih tadi aku lupa. Nah, ini terigu, pokoknya soun, sarden, semua aku taruh di box yang besar ya. Kalau teman-teman ada yang mau samaan punya storage box kayak aku, nanti aku cantumin aja ya linknya di kolom deskripsi. Nah, terakhir ini aku mau masukin kopi ke wadahnya. Ini tuh wadah untuk ice box di kulkas aku ya sebenarnya. Tapi aku pakai aja buat naro kopi. Oke, terakhir aku mau refill cemilan karena kalau misalnya nggak dimasukin ke toples biasanya lebih cepet melempem gitu. Aku tuh nggak ada toples yang kecil-kecil, sekalinya ada pun itu aku pakai untuk naro teh, kopi bubuk, sama taro gula, makanya ini aku pakai toples yang besar-besar aja. Walaupun isinya sedikit, cuma nggak apa-apa lah ya, yang penting ada isinya.
Oke, segini dulu ya video dari aku, karena nggak lama dari ini tuh Nanap ikutan bangun dan ngegrecokin. Jadi ya udahlah, segini dulu ya video dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Seperti biasa ya, ambil baiknya dan buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.